ada yang jadi ibu ini yang terakhir. Detailnya guys, lihat guys. Pak Ade Kumis masih di Samarinda. Kali ini Pak Ade Kumis ada di Kampung Adat Dayak Pampang. Pak Ade Kumis mau melihat keseruan di sini guys. Lokasinya strategis guys, nggak terlalu jauh dari kota Samarinda, sekitar 40 menit. Tapi kalau dari Bandara APT Pranoto cuma 20 menit guys. Jadi kalau ke Samarinda wajib ke sini guys. Ade Kumis mau ganti kostum dulu ya guys, ikutin guys. Terima kasih. Kita lihat dulu ke sana ya guys. Kita lihat dulu. Oh, ibunya lagi jadi artis guys. Nanti subscribe ya. Oke, apa namanya? Nanti tak kasih nanti. Ini masih di YouTube pula nih. Iya. Mana yang mau buat foto mana? Kameranya. Ayo, ayo cepat-cepat. Duduk separuh. Eh, foto dulu. Eh, mau foto di bapak-bapak. Tolong pakai dong, gendong. Sama ya, Ma. Satu-satu. Tunggu kecamatan belum? Dua, tiga. Oke. Mana handphone yang ada YouTube-nya sini? Ayo, yang ada YouTube-nya. Ada YouTube-nya. Bu Aji, Bu Aji ada YouTube-nya. Ada YouTube-nya. Oke guys, kita mau lihat mbak-mbak cantik ini nari nanti ya. Ya, cantik-cantik banget. Namanya tari apa? Tarian Nyelama Sakai. Oh, apa itu? Tentang apa tarian? Tentang penyambut tamu. Penyambut tamu ya. Oh, berarti cocok momennya ya. Tarian penyambut tamu guys, jadi momennya cocok banget ini. Kita lihat ya.
sahdu banget guys. Kita lihat tiangnya ya guys. Ini dia kasar dia ya, karena manual ini, nggak pakai mesin ini. Dan ini kayu keras ini, kayu ulin ini. Kita lihat yang ini guys. Mandonya beda dengan mando saya. Bapaknya ini. Siapa ini? Keren bapaknya. Iya, iya. Oh, satu ini Pak ya yang masih masih aslinya ya. Ini busuk putih. Oh. Ih, jangan dipegang. Berondang, harus berondang. Oh. Detailnya guys, lihat guys. Kamu dah. Guys, kita lanjut lihat tempat souvenir ya guys. Di sana ada stand souvenir, kita lihat-lihat di sana ya guys, ikutin guys. Manik-manik ini. Kalau manik-manik kayak gini harganya dari kisaran berapa Bu? Harganya kisaran berapa? Tergantung ya. 35, 25. Paling murah? 25, paling mahal? 50 ya, kisaran dari 25 sampai 50-an lah guys. Ya.
nyaman dari berapa bu mulai itu harganya? 350 ya. Jatuh nih, jatuh. Ada yang unik nih. Nih. Ini buat ngikat rambut ini ya? Lain. Besok para luranda. Boleh juga Pak. Oh, tapi aslinya buat apa ini? Untuk jaga-jaga. Orang hamil. Orang hamil gitu. Senjatanya orang hamil. Hah? Buat apa? Untuk orang hamil. Oh, jaga-jaga. Oh, magic. Ya, iya, maksudnya mistis gitu ya. Arahnya ke sana ya. Oke. Ini apa bu kalau ini? Ini akar apa namanya? Akar kedayang. Akar kedayang. Oh, iya iya. Nah, iya. Oke. Saya merekomendasikan hari Minggu jam 2, info dari ibunya ya. Benar kan Bu ya? Hari Minggu jam 2 kalau mau ke sini ya. Saya ini hari Sabtu. Jadi enggak ada acara. Guys, pakai baju adatnya udah dulu guys. Topinya berat jadi agak pusing ini. Guys, ada yang unik dari ibunya guys. Ini selama ini saya cuma lihat di TV guys. Ibunya guys. Ngobrol dong Bu dikit Bu. Kelihatan enggak guys? Kelihatan loh guys. Apa ceritanya ini? Ada satu yang diwarisnya. Oh, ada yang jadi ibu ini yang terakhir. Dia mau suruh anakku, tapi anakku kan sekolah semua. Oh, jadi aku bilang, saya siap aja bilang. Oh, yang harusnya. Oh, berarti di sini cuma ibu aja satu? Enggak, banyak kan. Masih ada. Cewek, seumur saya dua. Kalau cowoknya ada. Oh, cowoknya ada tiga. Kalau di TV-TV itu kan saya lihat itu sama. Iya. Nenek itu tinggal satu, yang lainnya banyak. Iya. Semacam harus ada yang meneruskan gitu lah guys. Jadi dari keluarga ibu inilah yang meneruskan. Itu ceritanya gitu guys. Jadi memang telinganya seperti itu. Kalau saya lihat di TV malah dia sampai ke sini. Masih ada satu katanya di sini guys. Masih ada satu.